Oke, kembali lagi di Tutau Tutorial for You. Kali ini kita akan mencoba menginstal sebuah aplikasi yang namanya VLC. VLC ini teman-teman bisa download di situs resminya. Ini dia. Nah, kali ini kita akan coba menginstal VLC di sistem operasi macOS. Di sini teman-teman bisa langsung download dengan cara klik download VLC. Setelah teman-teman download, buka file vendornya, buka folder download, nanti akan ada hasil downloadan VLC version 2.2. Untuk misalnya kita klik dua kali. Kita tunggu untuk verifikasinya. Nanti otomatis akan termount. Cara menginstal aplikasi ini adalah teman-teman bisa langsung drag aplikasi VLC ke application seperti ini, lepas. Nanti otomatis aplikasi VLC akan di-copy ke folder application. Di sini teman-teman bisa menunggu proses copy-nya. Nah, setelah selesai mengcopy, akan muncul sebuah aplikasi VLC di folder application. Teman-teman bisa klik dua kali. Kemudian ada verifikasi lagi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah verifikasi selesai, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik open. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada notif baru. Di sini teman-teman bisa klik no thanks. Nah, otomatis aplikasi VLC Media Player-nya berjalan. Oke. Terima kasih sudah melihat tutorial kali ini. Jangan lupa buka channel saya di Tutau Tutorial for You. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Thank you very much.